Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini. Saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Nah, seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Namun sebelum lanjut, di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman. Readingan zodiak Virgo di hari ini, simak videonya sampai akhir teman-teman. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini. Mulai dari peruntungan, keuangan hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bulat balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka, kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya, teman-teman, karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Baik pada poin pertama, kita akan melihat peruntungan teman-teman Virgo -teman di hari ini, dan pada kartu yang pertama di sini ada justice, apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama. Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Virgo -teman di hari ini. Yang dimana teman-teman pada hari ini hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023 ini hadirnya kartu pertama ini Justice. Ini melambangkan sebuah hasil akhir yang setimpal, melambangkan sebuah keadilan, dan sebuah kebijaksanaan, teman-teman, dan kartu ini juga melambangkan ataupun mewakili bahwa kamu harus bisa lebih mempercayai sebuah intuisi yang kamu miliki di dalam kehidupan kamu, teman-teman, karena segala sesuatunya, baik itu sebuah masalah ataupun sebuah perencanaan-perencanaan yang baik, nih, sebuah manajemen-manajemen yang baik yaitu kamulah yang memang harus bisa lebih mengembangkan segala bakat kemampuan yang kamu miliki teman-teman daripada kamu mempercayai orang lain untuk memegang ataupun memanajemen segala sesuatunya saya yakin dan percaya kok bahwa teman-teman Virgo -teman kamu memiliki sebuah kemampuan dan kelebihan lebih dari yang lainnya teman-teman sehingga ya dari sebuah kelebihan-kelebihan yang kamu miliki ini Tentunya ini akan mempermudah kamu lah di dalam mencapai segala sesuatunya. Kemudian pada kartu yang kedua di sini ada Queen of Pentacles ataupun Ratu Koin. Nah hadirnya kartu kedua ini jika kita berbicara terkait dengan soal peruntungan. Ya memang kartu kedua ini melambangkan ada sebuah rezeki-rezeki yang lancar, ada sebuah kemapanan, dan ada sebuah Hal hal baik nih yang selalu kamu rasakan ataupun yang akan terus kamu rasakan dalam waktu dekat ini, teman-teman. Dan kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Knight of Cups ataupun kesatria cangkir. Nah, hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan peruntungan kamu di minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 ini. Ya bisa saya katakan untuk mencapai Segala sesuatunya, sebuah keberhasilan, kesuksesan, dan hal-hal lain, teman-teman, termasuk itu mimpi-mimpi kamu lah. Mungkin kamu ingin membeli rumah, motor, mobil, dan lainnya, maka kunci dari segala sesuatunya tersebut adalah sabar dan keyakinan, tentunya karena saya melihat kartu ketiga ini. Ya, segala sesuatunya yang ingin kamu capai itu tinggal satu langkah lagi, teman-teman, dan saya melihat pula segala ujian yang kamu hadapi itu sudah dapat kamu lewati dengan baik dan ya mungkin inilah waktunya bagi kamu untuk bisa segera merasakan sebuah kemenangan teman-teman yakin dan percayalah bahwa kesabaran kamu akan berdampak hal yang sangat positif di dalam kehidupan teman-teman Virgo maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo kamu harus bersyukur dan kamu harus segera klaim energi yang sangat positif ini agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu. Kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Virgo di hari ini dan pada kartu yang pertama di sini ada Ace of Pentacles. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Virgo yang dimana di minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 ini hadirnya kartu pertama ini teman-teman ya bisa saya katakan kartu ini membawa sebuah energi yang sangat positif yang dimana kamu akan segera merasakan adanya suatu fase suatu pencapaian Suatu hal-hal yang sangat lancar terkait dengan kondisi keuangan kamu, teman-teman, dan bahkan hasil dari kerja keras kamu selama ini, yang mungkin dari perusahaan ataupun dari bisnis-bisnis kamu, teman-teman, kamu mendapatkan sebuah reward nih, teman-teman, yang bisa saya katakan sangat besar. Yang dimana, kamu akan bisa lebih menghargai kerja keras kamu, dan kemudian pada kartu yang kedua di sini ada king of swords ataupun raja pedang. Nah, apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini yang memang untuk mencapai segala energi yang sangat positif teman-teman, termasuk dari poin pertama dan hingga terkait dengan kondisi keuangan kamu. Ya, bisa saya katakan semua itu harus kamu barengi dengan yang namanya sebuah kerja keras, kerja cerdas, ikhtiar, serta doa-doa yang terbaik yang harus kamu lakukan tentunya teman-teman, karena tidak ada sesuatu hal kesuksesan, keberhasilan itu yang datang seketika ataupun tiba-tiba, teman-teman, apalagi untuk teman-teman Virgo -teman yang seorang perintis dan bukan pewaris, teman-teman, dan ini memang harus membutuhkan sebuah kerja keras yang sangat ekstra untuk benar-benar bisa mencapai segala mimpi-mimpi terbaik bagi kehidupan teman-teman Virgo. -teman Dan kemudian pada kartu yang ketiga, di sini ada Five of Pentacles ataupun lima koin. Nah, hadirnya kartu ketiga ini, teman-teman. Ya, kartu ini memang menjelaskan. Kamu saat ini sedang merasakan adanya beberapa masalah, kendala yang kurang begitu baik terkait dengan kondisi keuangan teman-teman. Ya, bisa, ya mungkin saja di minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 ini, begitu banyak sekali pengeluaran yang kamu lakukan. Baik itu sebuah hal-hal tak terduga, ataupun sebuah kebutuhan pokok yang memang harus kamu penuhi teman-teman. Akan tetapi saya yakin dan percaya kok, dengan adanya sebuah energi yang positif nih, pada kartu pertama dan kartu kedua ini, saya merasakan kamu akan segera terlepas dan terbebas dari belenggu tersebut teman-teman. Sebuah masalah-masalah yang terjadi dan ya bisa saya katakan kamu akan berhasil membalikan sebuah keadaan yang tidak baik menuju sesuatu hal yang tidak baik tentunya dengan adanya sebuah rezeki-rezeki yang lancar. Maka untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, kamu harus bersyukur teman-teman dan kamu harus live Energi yang sangat-sangat positif ini Agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu, amin. Kemudian, di poin yang terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo -teman di hari ini dan pada kartu yang pertama. Di sini ada The Hangman. Jika kartu pertama ini saya fokuskan terhadap situasi, kondisi kehidupan. Asmara teman-teman, Virgo -teman. yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan, untuk teman-teman Virgo -teman yang sudah berumah tangga, hadirnya kartu pertama ini, ya, ini tidak luput dari adanya sebuah masalah, masalah, dan masalah yang terjadi terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman, dan bahkan terkadang ini benar-benar membuat kamu. Merasa jenuh, merasa bosan, dan ingin membuat kamu pergi dan lari sejauh mungkin, teman-teman, dan bahkan ingin menyudahi segala hubungan kehidupan asmara kamu saat ini. Karena ya, saya melihat kamu belum menemukan sebuah titik terang dari segala permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut. Teman-teman, ada beberapa kemungkinan yang terjadi yang saya lihat di sini teman-teman. Yang pertama, kemungkinan yang pertama saya melihat seperti tidak ada sebuah kecocokan antara kamu dan pasangan kamu. Artinya, jika kamu memiliki sebuah tujuan A, maka pasangan kamu memiliki sebuah tujuan B. Dan ia tidak pernah terkoneksi dengan baiklah. Sehingga disinilah sering kali terjadi adanya sebuah perselisihan paham, karena kamu dan pasangan kamu memiliki sebuah ego yang sangat tinggi, teman-teman. Dan kemudian potensi yang kedua ini terkait dengan kondisi ekonomi. Ya mohon maaf memang terkadang uang-uang dan uang ini adalah sebuah pondasi yang penting di dalam kehidupan rumah tangga. Dan jika pasangan kamu saja tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha, teman-teman untuk memperbaiki keadaan keuangan kamu, nah inilah yang memang menjadi sebuah penyebab terbesar bagi kehidupan rumah tangga kamu. Mengapa selama ini kamu mengalami adanya sebuah masalah dan percecokan, teman-teman. Dan perselisihan paham, teman-teman. Kemudian yang terakhir, potensi yang paling fatal menurut saya. Ini terkait dengan sebuah perilaku, sikap dari pasangan kamu yang kurang begitu baik, teman-teman. Ya mungkin saja, sudah pasangan kamu malas, tidak mau bekerja, egois ingin menang sendiri, suka mabuk-mabukan, dan ya mungkin suka berselingkuh. Teman-teman, inilah yang memang situasi kondisi yang sangat-sangat amat fatal yang kamu rasakan saat ini, teman-teman, sehingga yang membuat kamu sepertinya sudah bosan, jenuh dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo. Dan ya bisa saya katakan selama ini kamu cukup-cukup sabar menghadapi pasangan kamu teman-teman. Dan mungkin hanya tinggal menunggu sebuah keajaiban, keajaiban dan keajaiban lah yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian untuk teman-teman Virgo -teman yang sedang berpacaran. Nah saya melihat untuk kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo -teman yang sedang berpacaran. Mungkin ini lebih kepada teman-teman Virgo -teman yang baru jadian nih saya melihat, memang ini perjuangan kamu yang sangat begitu besar, karena kamu harus bisa lebih mengenal secara mendalam teman-teman tentang sifat karakter dari pasangan kamu saat ini, karena ya, memang untuk mencocokkan ataupun untuk memahami dari sifat pasangan kamu, tentunya ini membutuhkan sebuah kesabaran, dan ini membutuhkan sebuah proses yang tidak singkat, tentunya, teman-teman. Kemudian, pada kartu yang kedua di sini ada King of Cups ataupun ataupun Raja Cangkir jika kartu kedua ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo -teman yang saat ini jomblo single mom dan single dad hadirnya kartu kedua ini Raja Cangkir teman-teman saya rasa ini akan membawa sebuah kabar baik berita baik dan kabar bahagia bagi kehidupan teman-teman Virgo -teman yang dimana untuk teman-teman Virgo -teman yang menjadi tulang punggung keluarga nih mungkin kamu bertanggung jawab atas anak-anak kamu ibu kamu orang tua kamu teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini bersiaplah bahwa akan ada sebuah hal-hal tak terduga yang akan terjadi di dalam kehidupan keluarga kamu teman-teman diri kamu yang dimana ada sebuah pencapaian, ada sebuah kehidupan yang akan sangat makmur nih yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Ya, mungkin saja terkait dengan kondisi pekerjaan nih, kamu ditawarkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi ataupun yang lebih besar. Dan atau mungkin juga ada seseorang yang mengajak kamu untuk bekerja sama, teman-teman, demi mengembangkan sebuah bisnis, bisnis, dan bisnis. Maka dari hal-hal inilah. Saya melihat bahwa kehidupan kamu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan kemudian, untuk teman-teman Virgo yang mungkin saat ini sedang mencari pasangan, nih, teman-teman, kapan kamu akan mendapatkan pasangan hidup? Mungkin kamu sudah terlalu lelah, sudah terlalu capek, teman-teman. Nah, hadirnya kartu kedua ini, ya, bisa saya katakan sosok seseorang yang akan dikirimkan Tuhan dalam waktu dekat ini. Ya, saya melihat. Dia lebih dewasa dari kamu. Dia mapan dan dia sangat bijaksana. Ya akan tetapi tetap ada sisi hal yang kurang baik juga teman-teman. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya sedikit egois lah. Akan tetapi show dia baik. Akan tetapi ya itu tergantung situasi kondisi tentunya. Karena sebuah keegoisan tersebut pasti ada sebuah maksud dan ada sesuatu hal yang dia pertahankan teman-teman karena biasanya seseorang yang egois tersebut biasanya tipikal orang yang berkomitmen. Kemudian, pada kartu yang ketiga, di sini ada Queen of Wands. Nah, untuk teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, yang saat ini sedang dekat dengan seseorang ataupun sedang PDKT, nih, jika kamu tertarik dengan dia. Maka saya rasa saatnya lah waktunya bagi kamu untuk mendekati dia teman-teman karena karena saat ini kamu mempunyai sebuah kepercayaan yang sangat tinggi dan saya melihat aura positifmu sedang terpancar dengan baik teman-teman dengan sempurna dan jika kamu bertanya apakah dia memiliki sebuah perasaan yang sama terhadap diri kamu maka jawabannya adalah iya teman-teman karena saya melihat bahwa dia juga sedang menanti sebuah jawaban ataupun pernyataan cinta dari teman-teman Virgo. -teman Kemudian kita akan melihat angka keberuntungan teman-teman Virgo -teman di hari ini. Dan angka keberuntungan kamu hari ini adalah angka satu teman-teman. Maka saya rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya. Salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.